Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang pastinya memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan, yang pertama di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini yang berolahraga yoga bersama Cisut Yoga, Aliancer dan juga Shiva seperti biasa. Ya, selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bugar dan semoga selalu dilancarkan setiap pekerjaan dan juga segalanya. Dan semalam Ayu Ting Ting didatangi langsung nih oleh Zepri Angkasa, Angkasa Arsitek yang sedang memperlihatkan perkembangan dari rumah baru Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan rampung nih. Wah, sudah gak sabar banget ya pengen lihat rumah baru dari Ayu Ting Ting yang megah dan juga indah. Tampak begitu indah dari foto tersebut. Wah, Mimin jadi makin penasaran nih. Dan informasi selanjutnya, di sini juga ada Mama Ayu Ting yang lagi olahraga pagi nih bersama Nururagi Rustami dan juga seluruh keluarga. Sehat untuk Umi dan juga Ayah Rojak dan seluruh tim dari Ayu Ting. Dan informasi selanjutnya yang tak kalah menarik, yang luar biasa, wow, live ngantri ngobrol bareng Mas Menteri. Bukan alamat palsu, Ayu Ting Ting cerita karir di dunia entertainment hingga bisnisnya yang makin melejit. Nantikan Minggu 31 Oktober 2021 live di Instagram. Wah, Ayu Ting Ting akan live di Instagram bersama Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Wow, akan ngobrol pastinya panjang lebar nih ya mengenai suksesnya Ayu Ting Ting dan juga karirnya yang semakin melejit. Ripebi 3278 nonton live IG malam ini guys, Queen ngobrol asyik bareng Papa Online. Repost dari Ayu Ting Ting official update. Jangan lupa ya, nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Instagram, Ayu Ting akan ngobrol bareng bersama Mas Menteri nih, asik pastinya. Bagi sahabat semua jangan sampai kelewat ya. Bagi sahabat, menangkan juga kuis berhadiah saldo uang elektronik senilai 2 juta rupiah untuk 10 pemenang. Caranya follow Suna ID Travel, pastinya akan ada hadiah menarik nih untuk sahabat semua di rumah. Di Inamina kemarin Pak Gun, sekarang Bu Ayu, emang jodoh kalian di mana ada Igun, ntar di situ ada Ayu. Wow, Ayu live dengan Pak Menteri, best buat Ayu. Cara membuat Igun nggak bisa tidur dengan prestasi ya Ayu. Ayu Ting Ting is the best. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung dan juga memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Wow, keren idolaku Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Ayu cantik sekali. Sukses selalu untuk Ayu Ting Ting. Keren, semangat ya dek, love you. Berita selanjutnya datang dari BTS Trans 7. Apa yang terjadi ketika cinta rocker terbentur dangdut? Akankah Andre dan Dara direstui oleh teman-temannya? Yuk saksikan malam ini kekocakan mereka di BTS episode rocker berbulu dangdut pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Oke sahabat semua, jangan lupa nanti malam saksikan BTS bercanda tapi santai bersama Ayu Ting Ting dengan judul rocker berbulu dangdut. Dari judulnya saja sudah sangat menarik ini ya. Ada Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jangan lupa nanti malam ada Ayu Ting Ting nih di dua acara ya, bercanda tapi santai BTS dan juga nanti akan live di IG. Jangan lupa pantengin Instagramnya Ayu Ting Ting.
Ting Ting. Jangan lupa follow Instagram pesona.id travel. Pastikan Anda orang pertama yang menyaksikan live Ayu Ting Ting dan juga Sandiaga Uno. Tak hanya di sana, informasi selanjutnya juga datang dari SRN Entertainment Official yang mengucapkan terima kasih untuk seluruh bintang tamu yang sudah hadir dan meramaikan di dangdut ini yang dipersembahkan oleh SRN Entertainment. Lihat di sana ada beberapa deretan artis-artis dangdut papan atas, Via Valen, Ayu Ting Ting, Iis Dahlia 2R dan penyanyi-penyanyi dangdut lainnya. Terima kasih juga SRN yang telah mengundang Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat dangdut yang lainnya. Semoga SRN Entertainment semakin jaya. Ya sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat karibnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama keripik ikan sambalado dari Ting Ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini cipara. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena nih kalau siap order langsung habis. Enak. Ordernya dari Shopee. Ting Ting Kuliner. Keripik ikan sambalado cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan.